Sekarang kita lagi di tepi jurang. Kita akan berburu tanaman liar. Dan sasaran kita kali ini adalah keladi liar atau Syngonium. Kita nggak tahu jenisnya apa. Ya, kita lihat aja nanti. Oke, saksikan terus channel ini. Saya suka sekali goes dan tanaman hias. Dan goes saya belusukan, kadang di sawah, di sungai, di gunung, atau di lembah. Dan gue saya sambil berburu tanaman hias liar. Subscribe, like, dan share ya. Ini lokasinya guys. Kita ada di dasar jurang ya. Itu atasnya itu. Kita di atas jurang dan ini adalah sungai. Cuman udah ketutup-tutup sama bambu-bambu. Dan ya gitu deh. Serem juga. Ini di sini kita nemuin entah apa namanya, Syngonium atau keladi atau apa, tapi daunnya besar ini ya, dan berserat berurat begini daunnya. Kita seset guys. Gimana om, aman om? Berduri, tapi berduri ya. Hati-hati om ya. Satu, oh kena om, berdarah om. Oh dua, hati-hati om. Nah ini emang cakep nih, coba lihat mana duri ya. Oh ya, duri. Bagi teman-teman yang tahu tanaman ini apa namanya, tolong kasih tahu kami di komentar, biar kita juga tahu juga ini jenis apa sih. Apa ini keladi liar atau ini Syngonium atau Anthurium atau Monstera, karena daunnya juga cukup besar ya. Oke, kita cukup aja ya yang ini ya, buat kita pelihara aja di rumah, buat tambah hiasan di rumah. Kita cari lagi tanaman yang lain. Oke guys, seset guys. Seset habis. Medannya lumayan susah. Aduh. Dan ini pohon bambu semua ini. Ini pohon bambu semua. Ini ada ya, ada kali becek-becek gitu. Harus pakai sarung tangan bro, berarti bro. Goes hunting sambil berburu tanaman hias liar. Cakep kan? Ganteng bener dah kayak kita. Rutenya guys. Hati-hati guys. Keladi. Keladi ya. Liar. Iya, saya udah enggak ngerti tapi enggak apa-apa, di rumah. Di rumah. Iya, jadi enggak. Kalau iya mendingan itu sama tanah-tanahnya. Wih, dapat. Cakep. Kita nggak tahu aja nih namanya apa nih. Yang penting hunting dulu. Hunting dulu. Bawa kan nih? Bawa aja udah cabut.
Nih guys, kumpulan tuh koloninya tuh di sana banyak banget tuh. Kita belum tahu nih namanya apa gitu. Lucu aja sih. Coba dulu. Bibit alokasia pinggir sungai. Bisa tuh kita ambil. Kita ngambil lagi nih. Di pinggir sungai. Ya. Lumayan bibit segini mah buat di pot. Ada akarnya nih. Lumayan lah. Kalau di sini namanya sente. Terus sepeda yang selalu nemanin buat belusukan gues, sambil gues sambil berburu. Nah ini ada yang lumayan besar. Ini harus perlu 2 orang, 3 orang ini buat bantu bawa ini. Sekarang saya mau ambil yang kecil aja dulu deh, yang sangat-sangat gampang. Kita lihat ada akarnya nggak, ada ininya. Lumayan ya, tinggal tarik aja. Ini udah ada akarnya 2 daun. Guys, gila guys, tumbuh liar guys, banyak banget guys, tuh guys, liar ini guys, tuh. Koloni, wow. Keren keren, tuh, banyak banget aglonema. Keren banget tuh, selirir rezeki. Nah ini anakannya nih, guys, hunting guys. Lumayan susah juga nih. Ini ada taruh di atas bambu-bambu. Oke guys, ini lokasi tempat kita berburu tanaman tadi. Kita ada di jurang, di sungai, dan sebenarnya banyak yang bisa kita ambil di sini. Cuman karena udah sore, udah mulai gelap, kita harus naik, karena kalau enggak kita nggak tahu, gelap di sini, mulai agak-agak spooky juga. Bukis, sini ya Bukis. Lumayan, kita harus hati-hati. Sekarang kita mau mindahin hasil buruan tadi kita ke dalam pot.
pakai media tanam. Hati-hati banyak durinya, Bu. Ini yang unik nih. Dia bekas patah tapi hidup. Akhirnya jadinya bengkok. Oke. Medianya apa nih, Om? Tanah merah. Sekam bakar. Sekam biasa. Oke. Ini nanti mau ditaruh di pot ya? Oh, ada yang di pot, ada yang di polybag kali ya, Om. Cakep banget daunnya, seratnya. Hasil perburuan tadi kita masukin ke dalam pot dengan media tanam pakai sekam bakar, sekam biasa, sama tanah dicampur. Jadi banyak durinya, seperti kehidupan ini. Hasil berburu, terus kita dapat tanaman yang cakep. Atasnya dikasih sekam. Ini hasilnya ya? Oke. Yang udah di pot ya? Wah, ternyata backlight. Okay. Cantik. Right, like, and share ya. Saya suka sekali goes dan tanaman hias. Dan goes saya belusukan, kadang di sawah, di sungai, di gunung, atau di lembah. Dan goes saya sambil berburu tanaman hias liar. Terima kasih sudah menonton channel saya.